Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stasiun Karangsari. Saya mau hunting kereta nih. Di sini mau ada kereta Argo Wilis menyusul lokal Cibatuan. Nah, ini nih keretanya sudah masuk Stasiun Karangsari. Ini ada kereta api lokal Cibatuan. Terlebih dahulu yang masuk Stasiun Karangsari. Lokomotifnya posisi short hold dari arah Purwakarta nomor KA448C. Lokal Cibatuan akan masuk jalur belok jalur 1 stasiun Karangsari karena nantinya di sini akan disusul kereta api Argo Wilis nomor KA6C dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Tujuan saya hunting di sini untuk mengabadikan momen kereta api Argo Wilis yang menggunakan lokomotif spesial berstiker G20. Kereta api Argo Wilis menggunakan stiker spesial G20. Sangat keren nantinya. Kita akan videokan, tapi kereta api Argo Wilisnya masih jauh. Nanti bakal menyusul lokal Cibatuan di stasiun Karangsari. Saya bingung mau hunting di mana lagi kawan. Tadinya mau di Cipendeuy, cuman kondisi saya lagi kurang fit, jadi ya udahlah di stasiun Karangsari saja. Mungkin ada yang bertanya, Kang Sil, G20 itu apa? Bisa di searching aja lah ya di Google, karena kalau dijelaskan di sini terlalu lama. Jadi PT Kereta Api ikut memeriahkan G20 dengan cara memberikan stiker terbaru atau livery terbaru edisi G20. Nanti kita akan videokan ya kereta api Argo Wilis. Pokoknya bakal keren banget lah kawan. Nah, ini lokal Cibatuan sudah sampai di stasiun Karangsari. Penumpang yang turun di stasiun Karangsari apakah banyak atau tidak? Loknya kayaknya ini 2017722. Kita akan tunggu Argo Wilis, oke? Nah kawan, saya pindah huntingnya lebih dekat dengan kereta api lokal Cibatuan yang sudah standby di jalur 1 stasiun Karangsari dengan ketinggian 651 meter di atas permukaan laut. Kenapa saya mendekat? Karena biar terlihat jelas nanti livery yang baru nempel di lokomotif Argo Wilis. Jadi presidensi G20 untuk tahun ini dilaksanakan di Indonesia kawan, tepatnya di Bali, dan diketuai oleh Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Nah, PT Kereta Api juga ikut meramaikan dengan memberikan stiker khusus atau livery khusus kepada kereta-kereta tertentu. Kemarin ada di Argo Lawu ya, terus sekarang ada di Argo Wilis. Keren lah, nanti kita akan videokan ya. Argo Wilis baru lokomotifnya saja, nggak tahu nih si kereta stainlessnya udah pakai livery G20 atau belum, makanya kita lihat sekarang ya. Kita tunggu Argo Wilis, mungkin saat ini Argo Wilisnya baru melintas langsung di stasiun Leles. Nah kawan, perlintasan sudah menutup, sinyal sudah ngacung. Nah, sudah ada notifnya ya, jalur 2 melintas langsung Argo Wilis. Standby-kan kamera, jangan sampai terlewat karena ini momennya keren banget, euy. Stikernya tuh dah. Aduh. Sorry, geter-geter ini kenapa, es? Nah, udah stabil. Di atas motor huntingnya jadi geber-geber gitu. Mantap.
Sorry ya, hunting saya tadi geber-geber karena lagi di atas motor, huntingnya di atas motor nggak berdiri. Alhamdulillah dapat momen kereta api Argo Wilis menggunakan stiker G20 ya. Ini saya juga moto pakai dua kamera ya, kamera HP dan kamera biasa. Kamera HP kelihatan nggak sih? Udah cerah banget perasaan. Tuh lihat, keren. Ini nanti buat thumbnail biar teman-teman tahu banget nih. Ini livery-nya, livery Argo Wilis dengan stiker G20. Kelihatannya simple untuk livery baru ini karena depannya kosong ya. Tuh, kosong depannya. Aduh, gak kelihatan Tuh. Nah, langsung aja kita tunggu lokal Cibatuan diberangkatkan dari stasiun Karangsari. Jadi kereta lokal Cibatuan ini diberangkatkan dari stasiun Karangsari harus tepat pada waktunya dan harus menunggu kereta api Argo Wilis sampai di stasiun Cibatu terlebih dahulu baru boleh diberangkatkan, seperti itu kawan. Oke, perlintasan sudah nutup, sinyal diangkat ngacung. Kereta api lokal Cibatuan tujuan akhir stasiun Cibatu diberangkatkan dari stasiun Karangsari. Kereta lokal Cibatuan ini akan kembali berhenti di stasiun atau halte Leuwi Goong. Setiap stasiun berhenti ya, namanya juga kereta lokal. Kereta api lokal tujuan akhir Cibatu persiapan diberangkatkan kembali. Pak asisten masinis sudah siap-siap untuk tunjuk sebut. Betul sekali, loknya 7722 karena kemarin malam yang ke Purwakarta ini loknya. Kobong gitu, perasaan nggak bisa nih locknya nih. Kereta api lokal Cibatuan sudah meninggalkan stasiun Karangsari. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Hatur nuhun, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.